Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sahabat sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan rizki yang melimpah, berkah dan juga halal. Amin. Baiklah sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tentang perawatan tabu lampu cemuk kristal. Cemuk kristal ini beberapa kali sudah saya buatkan videonya. Dan ini merupakan apa namanya, buah yang ketiga kalinya kalau nggak salah. Ketiga kalinya sejak saya beli ke bulan Agustus kemarin. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi kurang lebih 4 bulan jambu kristal ini sudah berbuah 3 kali. Tapi sayangnya kemarin itu yang pertama dan yang kedua itu rontok. Karena apa? Ya karena salah saya juga sih. Mungkin karena tidak dipilih gitu. Saya berharap jambunya itu tumbuhnya banyak kan, sampai belasan biji. Tapi sama saya nggak dipotes. Jadinya sih pengennya buahnya jadi banyak gitu. Jadinya banyak dan ternyata malah rontok. Adapun penyebab kerontokannya mungkin ya, pohonnya masih kecil, batangnya masih kecil sebesar ini, tapi dia harus bertanggung jawab mengirim nutrisi ke buah yang terlalu banyak gitu. Makanya dari pengalaman itu, untuk pembuahan yang sekarang saya nggak akan menumbuhkan bakal bunga ini seluruhnya. Nih di batang ini, satu batang ini ada berapa ini? Banyak kan? 1, 2, 3, 4. Nah, saya berencana untuk yang pertama memangkas pucuk ini. Kan ada pucuk ya di atas buah ini ada pucuk. Kita pangkas, gunting. Ini bertujuan supaya nutrisi itu tidak malah dikirim ke pucuk tadi. Nah, dengan cara dipangkas seperti ini, dengan sendirinya nutrisi itu akan diproses oleh bakal bunga ini, sehingga bunganya insya Allah akan sukses gitu menjadi bakal buah dan menjadi buah. Dan ini pun tidak akan saya pelihara semua. Satu batang itu mungkin akan saya pelihara satu lah atau dua gitu kan. Misal yang ini saya copotin. Yang ini saya copot supaya nutrisinya terfokus. Terus yang ini pun ada sama tuh. Banyak juga pembuahnya, ada beberapa. Ini juga mau saya pangkas supaya bakal buahnya bisa jauh lebih bagus, dan saya harap tidak akan rontok seperti yang sebelum-sebelumnya begitu. Seperti ini sahabat. Nah, mungkin untuk sementara itu dulu tentang bagaimana saya merawat jambu kristal supaya dia tidak rontok habis. Mungkin dulu sahabat, terima kasih. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon dukungannya dari sahabat semua dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Salam dan doa untuk keluarga. Keep yourself every time and anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.